1. Kucing merah hutan Borneo. Dengan menggunakan kamera tersembunyi yang dipasang di sudut-sudut hutan Kalimantan yang biasa dilalui, para peneliti berhasil memotret beberapa spesies kucing langka di dunia. Salah satu hewan yang tertangkap oleh kamera adalah kucing merah Pardo felis badia. Spesies kucing dengan ciri ekor panjang dan bulu berwarna merah itu sempat diklasifikasi oleh sebagai hewan punah oleh International Union for Conservation of Nature (UCN) pada tahun 2003. Foto yang didapatkan pada tahun 2009 dan 2010 menunjukkan bukti bahwa kucing merah masih eksis di hutan Kalimantan. Foto kucing merah didapatkan dari studi ilmuwan Zoological Society of London dan Imperial College London. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa hewan itu sangat pemalu dan kepadatan populasinya rendah. Menurut perkiraan populasi jenis itu di alam liar hutan Kalimantan tinggal sekitar kurang dari 2.500 ekor. 2. Gajah pigmi. Gajah dari hutan Borneo ini sering juga disebut dengan gajah pigmi, Bornean pygmy elephant. Sebuah publikasi terbaru yang dilansir oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa populasi gajah tersebut kemungkinan merupakan ras gajah Jawa terakhir yang secara tidak sengaja dapat diselamatkan dari kepunahan oleh Sultan Sul beberapa abad yang lalu. 3. Binatang hantu, Tarsius bancanus. Hewan ini dapat ditemukan di daerah dataran rendah Pulau Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung dan Kepulauan Natuna. Hewan yang memiliki panjang tubuh sekitar 340-400 mm. Ekornya ramping sepanjang 165-200 mm serta tidak berbulu kecuali pada bagian ujungnya. Rambutnya halus seperti wol dan pada bagian punggung. Pinggirnya halus dan semakin tipis pada bagian tenggorokan dan perut. Warna rambut terang kemerahan dan makin kemerahan pada bagian kepala dengan coklat kekuningan pada bagian lengan dan dahi bawah. Binatang hantu merupakan hewan jenis karnivora yang suka memakan binatang lainnya seperti ketam kecil, laba-laba, kadal atau serangga dan binatang kecil lainnya. 4. Ular misterius. Hutan belantara Kalimantan yang belum pernah terjamah tangan manusia memang masih menyimpan sejuta misteri. Beberapa waktu lalu seekor ular raksasa tertangkap kamera tersembunyi saat meliuk-liuk di Sungai Balai serta ular sebesar drum yang berpapasan dengan longboat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Adanya spekulasi tentang adanya ular-ular raksasa di Kalimantan menjadikan perdebatan di kalangan internasional. Ada yang percaya dan ada pula yang menyangsikannya. Meski demikian, sejumlah ilmuwan banyak yang tertarik untuk melakukan penelitian di tanah Borneo ini. 5. Pesut. Pesut mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil, dengan tubuh berwarna abu-abu sampai dengan warna wulung tua. Lebih pucat warnanya pada bagian bawah. Tidak ada ciri khas. Sirip punggung kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahi tinggi dan membundar. Tidak ada paru sirip dada lebar membundar. Panjangnya mencapai 1 meter dengan berat mencapai 10 kg saat bayi. Dan dapat mencapai 23 meter dengan berat mencapai 130 kg saat dewasa. Dahulu pesut pernah ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan. Tapi sekarang pesut menjadi satwa langka, kecuali di Sungai Mahakam. Di tempat ini habitat pesut Mahakam dapat ditemukan ratusan kilometer dari lautan yakni di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 6. Barbarula kalimantanensis. Diakui oleh para ilmuwan sebagai katak tidak berparu-paru pertama di dunia. Hewan langka ini bernafas melalui kulit. Tanpa paru-paru memungkinkan hewan ini untuk memiliki bentuk tubuh yang aerodinamik untuk membantunya bermanuver di sungai-sungai Kalimantan yang deras. 7. Aermacus insignis. Ikan sepanjang 15 inci ini memiliki gerakan yang lambat dan lembut. Merupakan salah satu jenis ikan dari 17 ikan baru yang ditemukan di Kalimantan. Ikan ini jika di daerah Kecamatan Suhai, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dikenal dengan sebutan ikan ulam, uli. Ikan ini banyak ditemukan di daerah Sungai Kapuas. Biasa ikan ini ditangkap sebagai ikan hias dan cukup susah ditangkap karena hanya ditemukan di daerah-daerah tertentu.
sebenarnya masih banyak hewan langka di Kalimantan yang tidak ada di pemapat lainnya. Perlu penelitian dan pencarian lebih lanjut. Namun semakin tergerusnya hutan di Kalimantan membuat hal tersebut sangat sulit dilakukan.